jenis-jenis narkoba menurut efeknya. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi tiga, yaitu depresan. Narkoba jenis depresan memperlambat sinyal antara otak dan tubuh yang menjadikan si pemakai merasa lebih tenang dan rileks. Efek pemakaiannya membuat seseorang sulit untuk dapat berkonsentrasi, mengantuk, muntah, bahkan kematian. Contoh jenis depresan yang beredar adalah morfin, ganja, heroin, alkohol, dan lain-lain. Stimulan. Zat narkoba jenis ini dapat mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem syaraf, membuat pemakainya merasa lebih segar, percaya diri, berenergi, dan bersemangat, yang dapat menyebabkan tindak kekerasan, agresif, tidak dapat menilai segala sesuatu secara jeli, bahkan sakit jiwa. Contoh narkoba jenis ini adalah kokain, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Halusinogen. Narkoba jenis halusinogen dapat mengganggu persepsi panca indera dalam merespon rangsangan. Akibatnya, si pemakai dapat mengalami perubahan mental yang berat, seperti gelisah, berhayal, hingga peningkatan detak jantung. Contoh narkotika jenis halusinogen yang umumnya beredar antara lain ganja, LSD, magic mushroom, dan lain-lain.